Duren adalah salah satu kecamatan penting di wilayah Kabupaten Malang bagian selatan. Letak geografis Duren yang strategis menjadikan Duren sebagai jalur utama untuk menuju daerah-daerah penting lain di Malang Selatan. Tak heran jika sektor perekonomian Duren terus berkembang pesat. Dan disinilah berdiri kokoh lembaga pendidikan SMKN 1 Duren, salah satu sekolah ternama yang sangat diperhitungkan kualitasnya di wilayah Malang Raya. SMKN 1 Duren telah mampu mengukir segudang prestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Sekolah yang menjadi jujukan para lulusan SMP di wilayah Malang bagian selatan untuk menimba ilmu dan keterampilan guna memasuki dunia kerja untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. SMK Negeri 1 Duren, Kabupaten Malang, yang merupakan satu-satunya SMK di bidang bisnis dan manajemen di Kabupaten Malang, memiliki visi menjadi sekolah unggul dilandasi dengan impact dan berwawasan lingkungan. SMK ini memiliki moto intelektual dan religius. Harapannya lulusannya menjadi manusia-manusia yang memiliki intelektual yang unggul dan memiliki suatu kepribadian yang bagus. Untuk mewujudkan visi tersebut, SMKN 1 Duren mempunyai misi. Di antaranya yang pertama, mewujudkan kurikulum yang lengkap, relevan dengan kebutuhan, dan berwawasan nasional. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi siswa dalam menggunakan pengetahuan dan teknologi. Sekolah yang berada di Jalan Panglima Sudirman 41 Duren ini juga telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 pada tanggal 8 Juli 2008. Dilanjutkan ISO 9001:2008 sejak tanggal 8 Juli 2011 dari Bureau Veritas Certification. Seluruh kompetensi keahlian yang dimiliki SMKN 1 Duren semuanya telah terakreditasi dengan nilai sempurna A. SMKN 1 Duren menyiapkan berbagai bidang studi keahlian yang terbagi dalam beberapa jurusan. Pada jurusan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdapat program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Di jurusan Seni, Kerajinan, dan Pariwisata, ada program keahlian busana butik dan jasa boga. Sedangkan di jurusan bisnis dan manajemen, meliputi program keahlian administrasi perkantoran, akuntansi, dan pemasaran. Di semua jurusan juga dibimbing tenaga pengajar yang profesional, yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya masing-masing. Untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan maksimal, SMKN 1 Duren membangun sarana dan prasarana yang lengkap, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium sekolah yang modern, serta perpustakaan yang mengoleksi buku-buku yang dibutuhkan siswa. Selain sarana pembelajaran yang lengkap, SMKN 1 Duren juga ditunjang dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan asri. Sejumlah fasilitas penunjang seperti gazebo, lapangan sekolah, greenhouse, musola, dan kantin. SMKN 1 Duren juga dilengkapi dengan warnet sekolah, bank mini, UKS, koperasi, dan masih banyak lagi fasilitas penunjang yang lain. Lingkungan sekolah yang nyaman membuat saya lebih giat belajar dan terus berprestasi. Dan saya akui, SMK Negeri 1 Duren benar-benar berkualitas. Tak ketinggalan, SMKN 1 Duren juga menyiapkan sejumlah kegiatan ekstrakurikuler untuk menggali dan menunjang potensi non-akademik yang dimiliki para siswa. Kegiatan ekstrakurikuler dapat diikuti sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler adalah pramuka, bola basket, pencak silat, panjat tebing, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler ini juga terbukti menunjang prestasi akademik siswa, sehingga lulusan SMKN 1 Duren akan langsung siap terjun di dunia kerja atau melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi.
Sementara itu, untuk menyiapkan kemampuan siswa, selama ini SMKN 1 Turen telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga yang bisa dijadikan tempat pelatihan kerja atau magang bagi siswa. Lembaga-lembaga itu diantaranya yang bisa dijadikan tempat PPL, PT Pindad, PT Pegadaian, PLN, Kantor Pajak, Universitas Negeri Malang, VIDC, Hotel Best Western, Rumah Kertanegara, Perum Jasa Tirta, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saya sudah membuktikan bahwa SMK Negeri 1 Turen mencetak siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, dan juga didukung oleh guru yang profesional dan juga teknologi yang memadai. Sejumlah prestasi membanggakan juga telah diukir SMKN 1 Turen. Pada tahun 2012, mendapatkan piagam penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saat ini, sedang menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri. Prestasi di bidang akademik, juara satu bidang lomba sekretari pada LKS tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2013 di Sidoarjo, dan mewakili Jawa Timur mengikuti LKS tingkat nasional tahun 2013 di Jakarta. Juara satu lomba restoran service pada LKS tingkat provinsi di Surabaya tahun 2012, dan mewakili Provinsi Jawa Timur pada LKS tingkat nasional di Bandung. Juara dua bidang lomba administrasi perkantoran pada LKS tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2012 di Surabaya. Di tahun 2012-2013, prestasi akademik telah diraih oleh dua siswa SMKN 1 Turen sebagai peraih NUN tertinggi di tingkat provinsi dan mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, dan diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur bidik misi. Menjadi juara di bidang penulisan karya ilmiah sayembara nasional. Penulisan karya ilmiah tentang otonomi daerah diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia. Tahun 2012, menjadi juara umum Jambore Koperasi tingkat nasional, juara satu Lomba Cerdas Cermat Jambore Koperasi Nasional, juara satu Pidato Perkoperasian dalam Jambore Koperasi tingkat nasional. Selain itu, di tahun 2013, SMKN 1 Turen juga pernah menjadi juara nasional pada Olimpiade Koperasi Sekolah tingkat nasional. Di samping prestasi akademik, di bidang non-akademik, SMKN 1 Turen juga selalu berprestasi. Di tahun 2013, sebagai pemenang lomba desain scrapbook online tingkat nasional dan mendapat hadiah konser Afgan di SMKN 1 Turen. Pada tahun 2014, rangkaian kegiatan hari ulang tahun lebih difokuskan pada kegiatan sosial, yaitu membangunkan rumah salah satu siswa dan karyawati dari keluarga kurang mampu di wilayah Kecamatan Dampit. SMK Negeri 1 Turen, intelek dan religius, yes! SMKN 1 Turen Malang, menyongsong masa depan gemilang.